wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ali Ridho di toko mebel Jaya Furnitur Jepara ya. Oke, kali ini ada kursi tamu Virginia Mini ya. Tuh banyak full kayu jati, untuk finishingnya natural ya. Nah, ini kursinya yang saya dudukin ini. Oke ya, untuk lebih detailnya langsung saja kita review ya. Oke, ini ya kursi tamu Virginia Mini, bahan full kayu jati. Untuk finishingnya ini pakai warna natural ya. Tuh kain joknya pakai Oscar ya, Oscar kulit. Ini formasi 3211 atau set 3211 ya, set normal, set standar. Kita juga melayani custom ya. Nah, mulai custom ukuran, misalnya mau 321 bisa, 311 bisa, atau 211 juga bisa. Nah. Untuk warna juga melayani ya, mau minta warna natural kayak gini bisa, natural kombinasi emas juga bisa, atau mau warna emas, warna duko putih bisa ya. Untuk kain joknya kita juga melayani request ya. Mau request kain blue true bisa, tuh kain Oscar motif bisa, atau kain yang model bergambar itu, gambar bunga-bunga itu juga bisa ya. Pokoknya apa yang customer minta kita bisa kita layani kayak gitu ya. Untuk mejanya ini pakai meja ketapang ya. Ada meja kecilnya. Ini untuk mejanya ukuran panjang 120 cm, untuk lebarnya 80 cm. Dan untuk yang kecil ini 50 x 50 ya. Untuk tinggi mejanya 50 cm ya. Oke, saya jelasin yang kursinya. Untuk kursinya ini panjang 2 meter. Panjang samping kanan dan kirinya. Untuk tingginya ini sekitaran 125 cm ya. Nah, untuk lebar depan ke belakang ini kisaran 70 cm. Untuk yang satu dudukan ini untuk panjangnya 1 meter. Untuk lebar ke belakang 70 cm sama juga. Untuk tingginya 120-125 ya, kisaran segitu. Untuk yang dua dudukan ini panjangnya 160 ya. Nah, oke. Cuman tadi ada halangan dikit ya, ada gangguan dikit. Oke, saya jelasin lagi. Ini untuk panjangnya 160. Untuk lebar ke belakang, depan belakang itu 70 cm ya. Nah, untuk tingginya sama 125-120 ya. Dan yang satu dudukan ini juga sama. Nah, ini panjang 1 meter, untuk lebar dudukannya ini 70 cm ya. Nah, untuk tingginya 120-125 ya. Nah. Oke ya, itu untuk ukuran kursi tamu Virginia Mini ya. Nah, ini dari jauh, mantap sekali. Pokoknya yang berminat langsung saja hubungi saya Furnitur Jepara. Untuk mau bertanya, nanti nomor saya cantumkan di deskripsi. Untuk sosmed yang lain juga ada ya, kita ada OLX juga ada. Nah, OLX-nya namanya Jaya Furnitur Jepara. Kalau Instagram Jaya Furnitur Jepara juga, untuk Tokopedia juga kita Jaya Furnitur Jepara. Dan untuk barang ini di Tokopedia kita pasang juga ya. Nah, jadi kalau takut beli online, nah, bisa di Tokopedia ya. Nah, beli online yang biasa-biasa kayak gitu masnya, cuman transfer DP tanpa ada perantara. Itu kalau yang takut bisa lewat Tokopedia. Nah, kita juga ada Tokopedia, jadi lebih aman ya. Jadi kalau yang takut itu bisa beli kursi yang model ini di Tokopedia, kita juga udah pasang ya. Nah, jadi lebih enak.
karena ini rank harganya juga enggak terlalu tinggi. Nah, untuk ukuran kursi tamu mewah, jadi kita pasang. Kalau yang rank harganya di atas 20 jutaan kita enggak pasang ya. Nah, karena modalnya cukup besar. Kalau kayak gini modalnya cukup lah. Nya yang berminat langsung beli saja ya. Nah, itu tadi. Kalau yang takut bisa beli langsung bisa lewat Tokopedia ya. Nah, kayak gitu. Dan untuk pengiriman lewat Tokopedia itu yang saya kirim lewat ekspedisinya JNE, JNE kayak gitu. Itu cuman resinya saja ya. Nah, yang lewat kantor pos gitu cuman resinya saja. Jadi untuk pengiriman barangnya tetap pakai jasa ekspedisi truk dari Jepara ya. Karena kalau kursi ini dipaketin lewat JNE, JNE gitu, itu nanti ongkosannya itu lebih mahal. Karena hitungannya berat ya. Nah, hitungannya per kilo. Jadi lebih baik pakai jasa ekspedisi dari Jepara truk gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk informasi kursi tamu Virginia Mini ya, untuk reviewnya. Ini yang berminat langsung saja hubungi Jaya Furniture Jepara. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.